Kabar kurang menyenangkan datang dari artis Baim Wong. Niat ajak awak media room tour, lantai 3 kantor baru Baim Wong malah roboh. Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Detik-detik lantai 3 kantor baru Baim Wong roboh tersebut sempat terekam kamera awak media yang tengah meliput. Dikutip dari tayangan YouTube Kiai Haji Infotainment, saat Baim Wong sedang memberikan penjelasan tiba-tiba terdengar suara benda keras jatuh. Kemudian diikuti suara kaca pecah, seketika orang-orang yang berada dalam gedung panik. Mereka berbondong-bondong keluar dari gedung untuk menyelamatkan diri. Terlihat pula dalam video plafon gedung ambruk hingga kaca pecah berkeping-keping. Diduga, musibah tersebut terjadi karena gempa. Sesaat setelah kejadian tersebut, Baim Wong langsung digeruduk awak media untuk memberikan penjelasan. Suami Paula Verhoeven mengaku tak tahu penyebab bangunan kantor barunya roboh. Pasalnya, ia menilai bangunan tersebut sudah dibangun dengan cukup kokoh. "Saya juga nggak tahu ada apa, lagi di dalam ya saya tadi. Tiba-tiba udah pecah, ambles semuanya," kata Baim. Demikian Ian Info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.